Allah, Neng. Kenapa Neng gak cerita, gak terus terang aja sama suami Neng? Kalau yang mandul itu dia, bukan Neng, sayang. Saya takut, Umi. Kalau sampai Mas Agam tahu kalau dirinya yang mandul, penyakit jantungnya bisa kumat, Umi. Subhanallah, Neng. Neng rela menderita demi menjaga kesehatan suami dan kebaikannya. Itu perbuatan mulia, sayang. Tapi kalau memang itu sudah menjadi keputusan Neng, Umi cuma bisa sarankan, tetap sabar dan tawakal ya, Nak. Sebab tidak ada satu kebaikan sekecil apapun yang Allah tidak balas dengan kebaikan. Seperti firman Allah dalam Al-Qur'an, "Man jaa'a bil hasanati falahu asru amsalihha, wa man jaa'a bis sayyi'ah fala yujza illa mithlaha." Umi, ya. Boleh Nia tanya sesuatu sama Umi? Boleh, boleh. Silakan. Mau tanya apa, Nak? Bagaimana pandangan Islam terhadap masalah mandul, Umi? Memang masalah mandul itu membikin galau manusia, jangankan kayak kita, Neng. Nabi-nabi pun juga pernah galau dengan adanya masalah mandul. Seperti waktu itu kisahnya Nabiullah Ibrahim. Nabi Ibrahim sempat galau tuh pada saat beliau lama tidak dikasih keturunan. Sampai Nabi Ibrahim baca Rabbi habli minas solihin. Nabi Zakaria juga pernah galau. Sampai Nabi Zakaria juga apa itu membaca doa Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Allah itu maha kuasa, Nak. Allah itu maha kuasa merubah segalanya. Seperti firman Allah dalam surah Asy-Syura. Sebentar Umi buka ya. Dalam surah Asy-Syura ayat 48 sampai ayat 50. Yang mana di sini Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi mulkus samawati wal ard. Bagi Allah kerajaan yang ada di langit wal ardi dan kerajaan yang ada di bumi. Yakhluqu ma yasha." Allah itu bisa menciptakan apa saja yang dia mau. Yahubu lima yasha'u inata. Allah juga bisa meniupkan roh cabang bayi di dalam perut kita menjadi perempuan. Anaknya nanti perempuan. Wa yahubu lima yasha'u dukura. Dan Allah juga bisa meniupkan roh cabang bayi anak di dalam rahim kita yang nanti jadi anak laki-laki. Au yuzawwijuhum dukrona wa inasa. Ada juga yang Allah tiupkan ke dalam rahim seseorang itu anak laki dan perempuan. Kan ada juga anak kembar laki perempuan gitu kan. Ada juga orang punya anak laki, punya anak perempuan. Di samping itu, wa yaja'alu ma yasha'u aqima. Allah juga bisa mentakdirkan orang itu mandul. Tapi innahu alimun qadir, sesungguhnya Allah itu maha tahu apa yang akan terjadi, qadirun, dan Allah juga kuasa merubah segalanya. Jadi kalau menurut saran Umina, tetap ikhtiar, tetap tawakal ya. Sebab di balik segala kejadian baik yang senang ataupun yang tidak, Allah sudah menyiapkan hadiah yang terbesar bagi orang-orang yang sabar. Sabar ya sayang ya. Tawakal. Makasih Umi. Sama-sama. Ya Allah, ya Allah. Nah, kamu baringan dulu ya. Kalau nanti makin sakit, kita ke dokter. Bobo dulu, sayang. Iya, iya. Assalamualaikum. Ma. Waalaikumsalam. Sebentar. Hati-hati, sayang. Iya. Sebentar ya, Nak. Sebentar. Ya. Ow.
Ma, Mas Agamnya ada di sini, Ma. Ada. Tapi dia nggak bisa diganggu, dia mau istirahat. Ya Allah, memangnya Mas Agam kenapa, Ma? Mas Agam sakit. Kamu itu tahu apa sih sebagai istri? Agam sekarang lagi sakit. Sakit ginjalnya kambuh. Ngerti kamu? Astagfirullahaladzim. Ma, izinkan dia ketemu sama Mas Agam ya, Ma. Enggak. Kamu itu bukannya bikin dia membaik, malah memburuk. Ini semua gara-gara kamu. Dia sakit, dia mikirin kamu yang jadi omongan banyak orang. Udah. Sekarang mendingan kamu pulang. Saya mau istirahat. Ma, ya mohon, Ma. Kamu pulang aja. Ganggu aja. Apa ini? Ini loh, Pak. Ganggu aja nih perempuan. Kamu sekarang pergi dari sini. Agam gak butuh kamu. Kamu itu bikin hidup Agam susah, tau. Istri pembawa si... Pergi! Pak. Masuk, Pak. Pak, tolong izinkan dia ketemu sama Mas Agam, Pak. Gak ada. Cepet pulang. Ayo, tuh, Pak. Awas ya. Kamu jangan berisik di rumah saya. Saya malu sama tetangga. Punya mantu muka dia... Duduk lagi. Pergi sana! Pergi! Udah, Pak. Masuk aja. Biarin. Ma, tolong izinkan dia ketemu sama Mas Agam, Ma. Tolong izinkan dia ketemu sama Mas Agam, Ma. Mas Agam. Sembuh dari sakit kamu, ginjal kamu udah nggak apa-apa. Oh, Pak. Semoga nggak kambuh lagi. Kalau kamu merasa kurang enak, langsung pulang aja, Gam. Iya, Pak. Pasti. Ya udah, Pak Ma, Agam berangkat dulu ya. Hati-hati sayang ya. Pak. Hati-hati, Mas. Mas. Kamu. Kamu ngapain masih di sini? Kamu itu istri pembawa sial. Jadi ingat ya. Mulai sekarang kamu harus cepet-cepet jauhin Agam karena Agam akan segera menceraikan kamu. Ngerti kamu? Enggak mungkin, Ma. Mas Agam enggak mungkin menceraikan aku, Ma. Enggak mungkin bagaimana? Kamu jelas enggak bisa membahagiakan Agam. Kamu enggak bisa memberikan anak pada Agam. Buat apa Agam hidup terus sama kamu yang sudah! Kamu sekarang pergi dari sini! Saya dan keluarga saya gak mau kena siaran! Bapak, ayo! Tutup, Pak, pintunya! Bapak!